beli guys. Gua ditelepon guys. Hai. Halo. Hai. Mati sih gua sih. Hai semuanya, kembali lagi bersama gua Alvin Setiawan dan kita kembali bermain Arena of Failure. Guys, jangan bilang-bilang siapa-siapa kalau sekarang gua lagi mau main pakai Wonder Woman. Guys, gila, siapa sih yang gak jatuh cinta guys sama Wonder Woman yang diperankan oleh Gal Gadot. Wah, gila guys, gila ya. Tapi gua gak tau sih skillnya apa aja. Gua taunya ada yang lempar shield ada yang ngiket atau malah terbang ke arah musuhnya. Ada juga yang Wakanda forever guys, jadi gua gak tau. Dan gue bakal coba yang Wonder Woman di 3 lawan 3. Semoga aja. Ya. Semoga aja kita menang. Oke, Gal Gadot. Si cantik Wonder Woman. Hey guys, yuk. Pada saatnya kita mulai. Wow, mulai-mulai dunia udah 1000 dong. Oke, gue bakal ambil HP dan sepatu juga. Oh my god. Mapnya kok bisa lurus begitu sih? Kok jadi kayak mirip mapnya Vainglory ya guys? Oke, oh kita langsung level 3 ya. Woman pakai HP apa kok langsung 100? Yes. YouTuber gitu loh. Oke, kok kosong? Ini main apa sih? Gua enggak ngerti guys, by the way, mainnya ini gimana? Serius, gua enggak ngerti. Ini mainnya gua disuruh ngapain sih anjir? Tarik lo sini tuh. Oke, Ring of Vitality-nya kita naikin. Ini mainnya ngapain sih? Enggak ngerti gua. Ini nge-hook skill 2-nya. Ya, nggak ketocol. Nggak ketusuk. Sedih. Ini ada siapa nih di sini? Oh, ada Garnak. Siapa dia? Ah, gua nggak tahu. Bodo amat. Mendingan main aman aja deh. Oh. Wakanda forever. Hey, hati-hati. Cooldown dulu. Ini siapa yang nyalain mic dah? Temennya dah. Keseluruhan gua ngedenger voice chatnya. Risik banget gitu. Retreat. Oh, sekalinya pakai Prisai. Oke. Sampai perisai nge-stun kayaknya. Lalu nusuk lagi. Damage-nya full. Ah, nggak kena dong. Eh, dia black. Mamam. Ini kekuatan Wonder Woman nih. Wakanda forever. That's it guys, kita dapet first blood guys. Gue nggak tahu sih cara menangnya gimana ini by the way. Itu ada 3 titik di atas kiri itu, gua nggak ngerti itu buat apa. Main bodoh lah, main aja deh dulu. Coba kalau sampai gua salah masuk ini mati guys gua guys, nggak bisa. Oh oke, okay. Si talinya ini kalau musuhnya darahnya udah dikit malah ketarik ke kita guys, tapi kalau darahnya masih banyak dia yang ketarik ke kita. Kalau darahnya masih banyak, kita yang ketarik ke dia, gitu. Oh, I see. Menarik. Gue suka nih sama si Wonder Woman nih, guys. Interesting gitu loh. Yes. Apanya yang interesting? Apanya? Tuh, kalau darahnya lagi banyak, kita yang ketarik ke dia. Langsung serang. Nice. Ultinya Wakanda Forever, anjir. Oke, cooldown reduction. Nice. Ya, gak kecocok. Nice. Hey, hati-hati guys.
Wakanda forever. Wakanda forever. Dah, balik. Oke, gue masih belum bisa main Wonder Woman. Sorry, gue terlalu fokus sama si Wonder Woman-nya, guys. Oh my god. Heal dong, cepet dong. Heal-nya cepet dong. Ini icu-icu tengah ini apa sih, guys? Gue gak ngerti itu apa. Yang kan di komentar boleh tahu. Ini pertama kalinya, by the way, gue karena pengen lagi pengen nyobain si Wonder Woman aja. Ya, gak kena dong. Ini apa sih? Oh, Ingress Movement. Speed bilang kayak dari tadi itu power up. Tuhanku. Oke, murah masa kita jadi. Murah masa. Lawannya mahal masa. Siap. Eh, ini kita mainnya ngapain sih? Anjir. Kesel gua. Begitu aja terus. Gue suka minta colek gitu loh. Mati gua. Gak ngerti gua, guys, serius. Warnanya susah kalau misalkan ada ketawarnya lawan ya. Mereka mainnya safe banget dan kayaknya gua salah detik si Wonder Woman deh. Oh, oke. Okay. Damage reduction kalau misalkan kita habis pakai skill 1, guys, itu lumayan banget. Ya, rata dong. Tim gua rata, anjay. Tim gua rata, anjay. Wah, bahaya nih. Gak bisa. Kayaknya kalau misalkan dapat 3 kali boss yang tengah-tengah ini, si Garnaknya itu kita bisa langsung menang deh. Gak harus habisin power lawan. Mama manyang. Mamam lu. Tarik lagi. Mamam lu. Tarik lagi. Hehe, akhirnya gue ngerti, guys. Enggak sih, karena dalam power gue aja sih tadi jadi bisa menang. Gila, minionnya udah gede, anjay. Udah gede begini. Dikasih susu formula kali. Oke, yuk kita serang yuk. Tawarnya dulu dong, biar gak kalah. Mamam, dibilangin. Jangan bandel sama bapak. Dibunuh sama kali. Kasian banget. Ini dia GG gak sih damage-nya, anjay? Dia gak GG loh, kenapa gak ada yang mau ngambil ya? Ya maksud gue damage-nya ya segitu-gitu doang. Dia ngapain nih, mau nge-stun? Enggak kan? Nah, ngambil dong. Nah, kalau udah ambil Garna kan enak dibilang. Gak percaya kan? Ada bantuannya, itu buktinya jelas-jelas ada itu, guys, soalnya. Ada indikatornya harus ambil berapa kali. Jadi tiap kali kita butuh Garna ternyata itu nambah buff buat tim kita sendiri gitu loh. Anjir, regennya lambat banget kalau di sini. Woi, defend woi. Jangan makan gaji buta woi. Nih, mamam, pada mati lo semua. Mati lo semua. Wah, gila, kaya banget gua. Mau beli apa gua? Ya. Eh, Wonder Woman sini dong. Oke. Pantas aja gua disuruh pakai spellnya heal ya, guys ya. Karena emang ngaco banget kalau nggak pakai heal, susah banget. Oke, gue harus bikin apa lagi di sini? Gue bingung sih jujur aja mau bikin apa. Gue butuh bikin yang alat-alat aja deh. Eh, jangan dodol dong. Yes, gue bisa heal. Gue bisa resurrect. Ya, nggak bisa, guys. Wonder Woman gue fail. Karena item gue juga, gue nggak beli item. Kalau gue bisa beli item, tapi gue nggak beli, guys. Gue ditelepon, guys. Bentar. Hai. Halo.
Hai, sebentar lagi recording. Oh ya Lagi udah ending record. dulu. Iya. Bahaya. Guys. Guys. Mati gak sih? Kayaknya kok ke cewek gue bisa tahu gitu ya. Gue lagi main ngeliatin Wonder Woman sampai nyuci mata. Guys, jangan bilang ke cewek gue ya guys kalau gue tadi habis ngeliatin Wonder Woman sampai hampir mimisan. Dia nggak boleh tahu, kalau dia sampai tahu mati sih gue sih. Udah tahu banget gue lagi main Wonder Woman lagi kayak nyuci mata. Nelfon. Ya udah. Mungkin ada kamera tersembunyi di sini guys. Gue udahan dulu ah. Bye bye.